Saya Insinyur Ketut Ihad Nyani MMK selaku pejabat Bupati Buleleng, dengan ini resmi mengukuhkan kepengurusan gabungan organisasi wanita Kabupaten Buleleng periode tahun 2023-2028. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gabungan organisasi wanita Kabupaten Buleleng, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puji pengastuti dan sesanti angayu bagi kehadapan yang diwasi Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari suci sekarang ini, karena itu adalah hari turunnya ilmu pengetahuan, kita dapat hadir bersama pada satu acara penting, yaitu pengukuhan gerakan organisasi wanita Kabupaten Buleleng untuk periode 2023-2028. Bapak Ibu serta Ibu Ketua Gerakan Organisasi Wanita beserta jajarannya yang saya hormati, pembangunan di Kabupaten Buleleng harus dilakukan secara bersama-sama terintegrasi dengan menempatkan wanita atau perempuan dapat memberikan kontribusi atas suksesnya sebuah pembangunan. Wanita atau gerakan organisasi wanita merupakan satu organisasi yang sangat strategis. Kenapa demikian? Karena tatkala Kabupaten Buleleng telah memformulasikan struktur pembangunannya lebih mengutamakan pada aspek peningkatan dan pemberdayaan UMKM, maka peran wanita di sana lebih dominan dibandingkan pria. Saya telah mendata di begitu juga di aparatur sipil negara. Di provinsi misalnya 63,42% itu pegawainya adalah wanita atau perempuan. Termasuk jumlah penduduk mungkin lebih banyak perempuan dibandingkan wanita. Oleh karena itu wajar kalau ibu-ibunya khawatir dengan bapak-bapaknya, karena ada satu wanita yang tidak kebahagiaan keluar waktu wanita. Seperti itu. Inilah salah satu tugas dari gerakan organisasi wanita. Satu, di internetnya itu jaga suaminya baik-baik. Nah, nanti pasti yang di depan ini senyumnya tertahan karena waduh kena. Yang kedua, saya juga tidak berharap gerakan organisasi wanita hanya dilakukan acara seremoni sekarang ini, tetapi harus mewujudkan sebuah karya nyata, peran nyata di dalam memberikan kontribusi atas pembangunan di Kabupaten Buleleng. Saya harapkan seperti ini. Oleh karena itu, setelah ini dikukuhkan dan boleh dikatakan dalam tanda kutip pada hari ini telah menandatangani berita acara, selanjutnya harus melakukan program kerja. Apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjangnya apa. Paling tidak, pasca dikukuhkan ini ada satu karya nyata, gerak nyata dari gerakan organisasi wanita ini yang kita lihat dan masyarakat Buleleng bisa melihat itu. Apalagi sekarang ini kita dihadapkan pada sebuah program yang memang benar-benar menjadi skala prioritas Kabupaten Buleleng. Yang pertama, yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Di sana peran wanita menjadi penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah tak kalah kita ingin berkomitmen untuk menurunkan angka stunting,
stunting itu memang harus ditangani secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Ini, oleh karena itu peran daripada organisasi wanita ini menjadi penting. Itulah sebabnya dari Kepala Dinas KPPP beraudiensi, dan saya berharap dengan dikukuhkannya gerakan organisasi wanita ini, akselerasi penurunan stunting itu bisa kita lakukan di Kabupaten Buleleng ini. Karena ini adalah